Happy birthday ya. Thank you. Wish you all the best ya. Good luck ya. Makasih Stella. Pressure banget nih. Oh iya. Makasih Stella bisa datang ya. Mata masih sepet banget. Dua hari kemarin tuh pulang pagi gitu syuting FTV. Cuman gue menepati janji gue kemarin di IG story kalau gue bakal buat vlog lagi dan gue upload besok-besok. aku janjinya minggu depan sayang. Jadi hari ini nge-vlog, uploadnya besok. Gitu. Pagi-pagi bangun udah berisik gitu di rumah, ternyata hari ini disamperin sama papa mama ke rumah. Lama banget udah gak disamperin, jarang-jarang disamperin sama mereka. Bawain makanan banyak banget pagi-pagi lagi. Aduh, bawain apa nih? Lontong, sayur. Setelah udah siap-siap dari pagi nih, karena hari ini Stella mau konser duet. Penyanyi bukan konser. Penyanyi tahu ada lagunya Gelisah. Mau konser apa? Konser Akbar Stella Cor. Bukan melodi. Cuma bilang dulu. Enggak, udah tahu ya pada. Ya udah nanti. Pokoknya hari ini Stella nanti mau perform gitu deh. Gitu deh. Jadi ini ya, aku akan menyaksikan penampilan Stella. Pokoknya aku jam 2 GR. Dia pokoknya jam 2 GR. Sekarang tuh jam 11. Jadi gue belum beres-beres apa-apa lagi, tapi gue mau cepet. Udah, makan dulu. Jadi begini loh. Kekas mam. Hari ini di kota Casablanca. Kota Casablanca di mana? Kota Casablanca di mana sih? Di
kota Jakarta. Oh, jadi di dalam kota ada kota? Bodoh amat. Nggak, aku nanya. Ada acara, acaranya graduation. Graduation siapa? London School. Belum make up. Udah mau sampai, dia udah siap-siap masker seperti bukan, biasa. Bukan, gue pakai masker juga percuma. Ada lu, gak guna ini aku karena belum make up. Jadi gue harus pakai masker. Gak bisa, lu gak nutup muka lu kegedean. Jahat banget. Jahat banget. Emang muka aku segede itu ya? Ah. Jahat. Yang aku mau dong masker pakaiin coba pakaiin dong yang jatuh ah tega guys kalau pakai masker itu jangan pada kebalik ya. Emang yang bener yang mana birunya di luar dodonya biru coy enggak yang ini loh hijaunya yang di luar ini kan dalamnya putih yang putih yang di dalam karena apa ini ada penyaring. Emang kalau penyaringnya di dalam? Ya nggak nyaring apa-apa. Ya nggak, oh. Kan ini buat debu. Atau buat lagi batuk. Nah, ini nggak kelihatan sih itu lo. Welcome to the vlog. Ini nggak tahu siapa kan yang nge-vlog. Aku harus segini baru nggak kelihatan. Serah lu deh. Sayang. Tadi ya, tadi tuh gue lagi tidur lihat, ya, lihat enak-enak ya. Anak kampung lagi naik bis, lihat. Ya, mana sih? Telat coy. Ya, udahlah. Ganggu aja kamu. Turunnya di lobi yang KFC kemarin ya, Ren. Iya, masa tadi ya, gue tuh lagi tidur enak-enak. Terus hidung gue dipencet sama merah banget nih, masih sakit lebay, sama dia. Lebay, ngadu, kok lo tukang ngadu sih kamu? Emang sakit? Ya, tapi tukang ngadu, ngapain ngadu-ngadu, gak jelas. Nah itu ada S hardware, kan saya mau beli papan tulis. Udah beli. Eh, Pak, telepon. Bye, Pak, telepon. Halo. Manager juga. Enak aja. Kalau yang ini? Tapi malu ya. Ini yang biasa nemenin Stella buat syuting. Gitu deh. Ya kita lagi di backstage-nya, bentar lagi Stella mau GR gitu, GR buat nanti. Terus Stella menyanyi. Saya menyanyi 5 lagu kalau enggak salah deh. Enggak, gue 30 lagu. 30 lagu ya. Jadi selesai GR-nya. Tadi kan gua nge-shootin gitu ya. Terus langsung ditinggal gitu gua. Tega banget emang satu orang tuh. Oi, Ibu. Kamu sadar gak sih tadi pas GR aku nge-shoot? Sadar?
Terus main ditinggal gitu? Bukan ditinggal, aku mau balikin main. Aku mungkin pakai karena setiap GR emang harus mainnya langsung dibalikin. Oh, gitu ternyata. Gimana udah siap sayang? Udah siap ya? Tuh aku bilang melodi dulu ya bentar. Bilang apa? Sayang, 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 sayang. Sayang. Apa? Apa? Sayang. I love you. Eh, aku mau turun. Oke, bentar lagi dia mau perform. Dari tadi belum pakai alis kan emang? Tapi ini udah setengah make up jadi kayak kamu jadinya nyanyi berapa lagu sih ntar? Dadah. See you. Aku mau lanjut make up lagi. Wish me luck. Good luck. Nervous. Udah sekarang gue mau ke depan. Gue mau nonton dari depan. Bye-bye. Udah, bye-bye. Sekarang baru mau nyamperin Stella. Bubaran rame banget. Rame banget. Wah, wow. Hai. Ada bareng dia. Ini ada apa sih? Kok kamu gak joget-joget tadi nyanyi dong? Aku udah joget tadi dikit. Masih gak joget-joget. Lumayan. Aku nurutin kata suami. Apa tuh kata suami? Aku nurutin kata suami aku, dia gak mau lihat aku joget-joget. Jadi nyanyi-nyanyi aja ya. Kita mau nyamperin teman kita yang masih di lobi lagi liatin orang di dalam kaca. Enggak, maksudnya apa sih? Kita kesana. Ada orang dalam kaca. Nandan. Ya gitu deh. Orang dalam kotak. Dapat apartemen kalau berhasil sayang. Serius. Gak makan gak minum. So? Yang jelas tadi terusin untuk salah nyanyi lagi walaupun nggak joget-joget nggak asik. Cuma sekarang kita ada wotah bareng nih. Gak ada wotah. Wotah, wotah. Sayang. Kamu berani gak ikut-ikut? Enggak. Dapat loh. Enggak. Kalau dapat apartemen loh. Tapi boleh makan, yang penting itu gua. Iya. Terus sehari 3 kali doang. Oh iya, tapi boleh makan yang banyak gitu. Kan di nasi box gitu. Oh, I see. Ya udah enggak kuat itu. Yang dekat aku kan. Iya. Gua sekarang mau masuk biar dapat apartemen. Diminta iseng buat
dapat testimoni terus kayak masuk nyobain gitu. Lucu juga sih di sana yang kayak challenge-nya hujan-hujanan terus ada sinar buat nyorot panas gitu. Seru sih acaranya ya itu kali. Mereka harus di dalam 5 malam 4 hari. Tadi gue kayak nyobain paling kayak 10-15 menit. Bosen sih. Ya gitu deh, kalau yang menang dapat apartemen tadi ya lumayan juga sih sayang. Anyway, thank you for back watching our vlog. Cie. Udah lama banget sih nggak vlog. Udah lama banget. Comeback vlognya comeback si JKT48 lagi. Siapa? Enggak, ini gua nggak bakal judulin itu. Yang jelas thank you banget yang udah nontonin vlog ini dan yang kemarin-kemarin yang udah nagih kita nih janjinya gitu. Terus ya semoga ke depan nontonin terus ya. Udah sekarang mau janji-janji muluk, yang penting kita bakal berusaha buat. Anyway, thank you for watching. Bye-bye. Bye. Bye. Like and subscribe. Bye-bye.